Di episode yang akan terjadi kali ini, Starla benar-benar merasa sangat bersalah kepada Arya karena telah mengecewakan dirinya. Namun Starla tidak mempunyai pilihan lain. Starla tidak ingin Mama Cynthia membongkar kalau dirinya telah berselingkuh dengan Papa Fondi terhadap Mama Mayang. Karena hal ini pasti akan menyakiti perasaan Mama Mayang dan Arya. Apalagi kondisi Mama Mayang yang lagi sakit membuat Starla terpaksa harus menuruti keinginan Mama Cynthia untuk menjauhi Arya. Starla tahu apa yang telah dirinya lakukan terhadap Arya pasti membuat Arya merasa kecewa. Namun demi untuk kebaikan Mama Mayang dan Arya, Starla memilih untuk tetap memendam perasaan cintanya kepada Arya. Nah, dari hal ini nantinya akan menimbulkan kesalahpahaman Arya terhadap Starla. Karena Arya mengira Starla tidak mencintai dirinya dan ingin kembali lagi kepada Nico.